Selamat datang di Zona Training Tekuk Romo. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya merepair bodi mobil yang rusak hingga bisa dipergunakan kembali. Di sini, kita akan jabarkan, dalam video ini kita akan jabarkan step by step bagaimana cara merepairnya dari unit tersebut yang benar-benar rusak dan tidak bisa digunakan hingga unit tersebut bisa ready kembali. Oleh sebab itu, jangan skip video ini dan simak dengan seksama teknik-teknik dan cara-caranya agar kita bisa menguasai teknik tersebut sehingga kita bisa menerapkan ke tempat kita atau di pekerjaan kita sehingga unit kita bisa ready kembali. Dan bagi yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa subscribe, like, and comment agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa untuk share video ini ke semua teman-teman maupun rekan-rekan kerja sehingga ilmu ini bisa bermanfaat bagi mereka bila ingin menggunakan atau menerapkan ilmu pengetahuan ini ke pekerjaannya untuk merepair bagaimana caranya merepair bodi mobil yang baik dan benar. Dan ingat, semakin banyak Anda itu melakukan share kepada orang lain, otomatis ilmu ini akan semakin bermanfaat untuk mereka dan juga amal kebaikan akan Anda dapatkan. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita intro dulu. Boom, boom, boom.
Yeah.